Materi peluang. Soal dalam sebuah lomba balap sepeda motor ada 8 peserta. Oke, jadi ada 8 peserta ya, ada 8 peserta. Kemudian masing-masing motor diberi nomor punggung 1 sampai 8. Peluang nomor motor bernomor 3, 7, dan 1 berturut-turut keluar sebagai juara 1, 2, dan 3. Berapa? Oke. Jadi, tentukan peluang ditanya. Peluang nomor 3, 7, dan 1 juara 1, 2, dan 3 berapa? Jawab. Pertama kita cari ruang simpelnya. Ruang simpelnya itu adalah permutasi dari 8 permutasi 3. Karena memperhatikan urutan ya. Sama dengan 8 faktorial per 8 min 3. 8 min 3 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Per 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 adalah 336. Kemudian banyak susunan motor bernomor 3, 7 dan 1 berturut-turut keluar sebagai juara 1 dan 2. 1, 2 dan 3 adalah banyaknya 1 ya masing-masing. Sehingga peluang motor bernomor 3, 7, 1 berturut-turut keluar sebagai juara 1, 2, dan 3 adalah VA sama dengan NA per NS. 1 per 336. Jadi itu ya adik-adik, peluang terjadinya peluang motor bernomor 3, 7, 1 berturut-turut keluar sebagai juara 1, 2, dan 3 adalah 1 per 36. Perhatikan di sini rumus yang kita pakai adalah rumus peluang. Peluang A sama dengan NA per NS. Rumus permutasi di sini kita pakai permutasi. Karena dia memperhatikan urutan ya. Jadi urut 3, 7, 1. Urutannya harus 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu ya adik-adik. Makanya dia pakai permutasi.